القرآن ثمن قوة صديق القرآن ثمن قوة القرآن ثمن يعني ملوك بطنة إن قال كانوا قالوا كانوا ثمن القرآن القرآن ثمن جدا قالوا في الدنيا مسألة punya hal yang kurang baik, langsung kita kembali ke Al-Quran. Sahih? Sahih itu bina. Subhanallah, kalamullah itu cahaya, nur. Bukan untuk ibadah saja. Al-Quran, apalagi di bulan Ramadhan, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadhan, al-Zadhi undina, fihi Al-Quran. Al-Quran subhanallah buku bukan untuk ibadah saja, bukan untuk di masjid. Al-Quran subhanallah untuk hayat kita, hidup kita, untuk keluarga, untuk kerja, untuk bisnis, untuk sihat, untuk semua subhanallah Al-Quran. Kalau kita bersama Al-Quran setiap hari, Al-Quran tidak akan pernah tinggal jauh. Bukan di dunia saja, tapi masuk surga. Semua Bapak Ibu punya teman ya. Teman saudara. Tapi subhanallah, mungkin kalau ada hal yang kurang baik, terus nanti kita. Ya, ya Ustaz, ada teman-teman yang kemarin sering ketemu seperti itu. Ya sudah, kenapa? Sudah ketemu lagi. Dengar ya. Tapi subhanallah Al-Quran, sama juga tidak pernah tinggal. Kalau kita bersama Al-Quran, bukan di dunia, selama di dunia kalau kita kembali ke Al-Quran, subhanallah. Tadi kita yang bilang cerita Al-Quran yang nol. Islam, orang yang belum masuk Islam. Kalau dia baca Al-Quran, baca nyaman. Subhanallah. Ada beberapa orang yang dari Barat, dari Amerika yang tidak masuk Islam, kalau tanya, gimana masuk Islam, cerita apa? Dia bilang, subhanallah, teman saya kasih buku. Buku apa buku Al-Quran? Saya tidak tahu Al-Quran ini. Baca saja, subhanallah, kalau saya baca, rasa tenang, nyaman. Kenapa? Karena kalamullah, bukan kalam manusia. Tidak ada buku yang kita kalau baca, rasa tenang, kecuali Al-Quran. Apalagi setiap huruf, satu kebaikan. Tidak ada buku di seluruh dunia. Kalau kita baca, dapat pahala. Tidak? Kecuali Al-Quran. Setiap huruf, satu kebaikan. Kali, sempurna. Kalau Al-Fatihah saja, Allah itu kebaikan, hasanah kebaikan. Kalau saya misal, kalau saya mau beli satu kebaikan, kalau ada misal ada suku yang jual kebaikan, ada tak? Kalau misal ada, misal kalau ada saya mau beli satu kebaikan, Quran lebih berapa satu kebaikan? Jom baca Quran lebih berapa? 1,000, 100,000. 1 juta, 100 juta, belum dapat satu rupiah.
huruf ini. Tapi kalau baca Al-Quran, subhanallah, satu huruf. La'akulu alif lam mim haf, walakin alif haf, walamun haf, wa mimun haf. Alif lam mim sedar tiga huruf, jadi tiga huruf. Ini zaman kita yang harus kita jaga. Jadi ini begini, bersama kita bukan di dunia, sampai diinginkan. Al-Quran. Waktu masuk kubur, ada kita, ibu kita yang cinta, tidak bisa masuk kubur bersama kita. Sahih? Tidak bisa. Teman yang paling cinta, ibunya yang cinta, akhirnya tidak bisa masuk kubur bersama lagi. Dan yang Al-Quran. Al-Quran menjaga anak. Bukan di kubur saja. Sampai hari kiamat, hari akhirat. أهل القرآن هذه قيام في كسوم وكل هذه القيام أهل القرآن هذا تم الخصوص للقيام فدا أبعاد فدا عامل فدا قيام هذا تم الخصوص لأهل القرآن كنابا القرآن داخل وقت قبور وقت ملائكة عذاب داخل وقت قبور وقت سؤال في قبور ملائكة داخل القرآن داخل Tidak boleh, jangan. Kenapa? Ini zaman saya. Saya baca di Bali, di mana? Sampai hari kiamat, Al-Quran syafi' syafi' di hari kiamat. Sampai masuk surga. Masuk surga tidak tinggal juga. Naik. Iqra' qala Rasulullah SAW. Iqra' yuqalu liqari Al-Quran, sahibu Al-Quran, ahli Al-Quran. Iqra' Udah masuk surga. اقرأ وارتق نفسك كما كنت ترتل في الدنيا مثل كم فاشة الدنيا اقرأ وارتق كما كنت ترتل في الدنيا مثل فاشة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها تنين ستين آية كم فاشة ستين آية فاشة ستين آية فاشة نايفة متوجهة سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بركات الدرجات الجنة درجات بقية درجات إنتاج الجنة سيدتي حروف أمامني آيات القرآن ستية آية ناية بقية الدرجات ستية آية ناية بقية الله أبا لكي تقولن الله Jemaah masih sekarang sampai selesai Ramadan kurang lebih 12 hari. Harus kita kembali ke Al-Quran. Ini bulan Al-Quran. Saya sendiri semua. Ini bulan Al-Quran beberapa halaman atau beberapa juz saya baca. Ini bulan Ramadan dalam itu bulan lain. Harus kita kembali. Muhasabah. إن شاء الله سموك السمان جالي أهل القرآن في الدنيا دان دي آخر إن شاء الله مهمة فيا تدبسة أو تدمو شرع ما يلاما تبي ينبتي عمل ينبتي فاجع القرآن طورن فيا تظهر جان دان ديوان ستوهاري ولن فاجع ولكن ستوهاري ولكن ستوهاري Satu halaman berapa minit? Kalau lihat di sini, di WhatsApp atau Facebook atau apa-apa, udah lewat 30 minit, satu jam. Baca, kirim, terima, ya. Udah lewat mungkin setengah jam atau satu jam. Kalau satu halaman, mungkin 2-3 minit. Jangan lewat, saya harap. Jangan lewat satu hari belum baca, walaupun satu halaman. Ini selain Ramadan, kalau bulan Ramadan, turun. Satu, dua, atau tiga juta. Saya tahu semua kasih cerita Imam Syafi'i yang kita cinta. Rahmatullahi alaihi wa rahmatullahi wa rahmatullahi. Imam Syafi'i di bulan Ramadan, jamaah yang cinta Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di bulan Ramadan, kukus dengan Al-Quran. Baca Al-Quran selama 30 hari, 60 kali. 60 kali. Jadi satu hari berapa kali? Dua.
satu kali lagi, satu kali gimana? Gimana bisa? Bisa. Bisa, kalau waktu bisa. Allah, kalau kita niat, Allah SWT berikan kuat, taufik, hidayah. Memiliki niat. Jazakumullah khairan jazak. Semoga insyaAllah menjadi ahli Qur'an. Semua yang hadir, keluarga, anak semua insyaAllah menjadi ahli Qur'an. Jazakumullah khairan jazak. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.